Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiyar musalim wa ala alihi washabi ajmain. Amal ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, cerita lain kita yaitu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya Ananda sini untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Pergaulan Bebas. Sahabat Aki TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pergaulan di lingkungan sekitar kita sudah menjadi persoalan yang harus diatasi. Pasalnya, lambat laun pada remaja semakin mewabah kemana-mana. Hal ini yang menjadikan generasi bangsa di ujung tombak kehancuran. Banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan dari salah pergaulan, seperti narkoba, minuman keras, pembunuhan dan perzinahan. Allah berfirman sebagaimana dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina inna fahisan wa sa'a sabilan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu satu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Sahabat TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pergaulan di menjadi tolak ukur seorang kemana ia akan melangkah. Jika salah melangkah dan terjatuh dalam jurangnya, maka tanpa sadar kita telah termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah oleh dan Rasulnya. Fenomena zaman sekarang menunjukkan bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan orang tua mereka sebagian anda hal ini biasa saja. Katanya, tidak apa-apa, ini kan zaman modern, selama mereka tidak melakukan apa-apa, saya kira ini hal yang biasa. Kita tidak mengetahui bahwa kejadian apa yang akan menimpa kita, baik itu musibah seperti kecelakaan, pembunuhan, atau kematian. Lantas, bagaimana cara agar kita terhindar dari perbuatan zina? Saya hanya akan menjelaskan beberapa langkah. Di antaranya adalah memilih teman yang baik dan juga menghindari dari hal yang buruk. Dan bagi kaum Hawa, janganlah kalian tergoda oleh godaan rayu setan. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video singkat dari saya yang berjudul Pergaulan Bebas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.